Oke, sahabat wayang ini, Ces Mangahiu dan Boboto Salam Dunia. Mangahiu sekarang mau unboxing mic Saramonic Bling 500B2. Kenapa di unboxing? Karena di sini ada nih. Perhatian, harap videokan video unboxing mulai dari paket dan packagingnya. Jadi Mangahiu mau unboxing nih. Ini mic yang lumayan harganya 2.100.000 sekian-sekian lah. Jadi dari harganya juga lumayan, mungkin mic-nya juga pasti bagus. Kita lihat isinya. Oke. Ini packaging-nya. Oke, ini dan aman. Di sini juga apa packaging plastik yang ada babalonannya. Pepletokan, pletok, pletok kalau dipencet kayak gini. Dan sudah terbuka. Ini kemasan dusnya, kalian boleh lihat Saramonic Bling 500B2 Ultra Compact 2,4 GHz teh naon? Gigahertz. Gigahertz. GHz. Kita buka. Nih, kemasannya jerempeh lah tuh, jerempeh lah. Nah, ini kemasannya masih disegel. CSku tuh. Masih disegel. Set. Nah, kita buka segelnya dan tararam. Hei, dan kieu euy. Dia mah sesuai dengan harga, kayaknya sepertinya harganya lumayan lah. 2 juta dan ini ada apa di kotak ini? Kita lihat. Oke, dan ini ada Saramonic garansi. Oke, dan ada stiker nih. Saramonic sound remake cable. Oke, ini ada juga buku panduannya. Buku panduannya. Tuh. Dan di sini dikasih cocolok. Dah ini di dalam ini set. Oke, nah ini juga ada kotak. Kita buka isi daripada kotak ini apa. Wih, ini oke, ini ada clip on. Ada dua clip on dalam kotak ini, mungkin kalau bisa dipakai ya clip on ini, nanti kita coba. Dua clip on dan ada kabel buat casan ini, sama-sama dua. Oke, dan ini juga ada jack. Oke. Ini kemasan yang dalam kotak dan ini adalah mic Saramonic-nya. Ada dua mic Saramonic-nya dan berarti ini sudah nyala dan harus dicoba. Oke, jadi kita mendapatkan dua transmitter dan satu receiver. Nah, ini penerima ya, receiver. Dan kita harus kita juga akan coba suaranya lewat handphone dulu. Tapi harus mendownload Open Camera. Oke.
tadi saya sudah download open camera. Ini nih open camera sudah download buat tes suaranya. Dan kita juga harus mengkonekkan antara receiver dan transmitter ini. Kita akan memberi kehidupan dan harus dinyalakan dulu nih si receivernya sampai berkedip. Setelah berkedip berarti nyala, dan kita juga harus colok nih yang ada di sini buat mengkonekkan ke sini ya. Oke. Okay. Nyalain dulu enggak ininya? Nyalain dulu ya. Oke. Okay. Sudah nyala. Nah, tapi ini udah berkedip-kedip berarti udah connect. Jadi bila kalian belum berkedip harus dikonekkan dulu di ini nih, di lubang ini. Dicolok aja sampai ininya berkedip-kedip, dan ini sudah berkedip-kedip berarti sudah connect. Oke, CS-ku, sekarang kita coba langsung ke handphone nih. Ke handphone. Jadi di sini ada yang 2 dan ada yang 3. Yang 3 buat colok handphone dan yang 2 buat colok ke receiver. Nih. Kita colok. Jadi buat kalian CS-ku jangan terlalu sering nyolok, karena kalau nyolok tiap hari lama-lama akan reneh. Kalau sudah reneh kan itu yang bahaya. Oke. Okay. Sudah dicoba dan kita akan coba ke sini. Ini dinyalain ya. Oke, open kamera. Cek, cek, tek, tek, cek. Kita akan coba Mang Ahil ngomongnya rada jauh dan di kamera dikonekkan sama teman saya yaitu Dede Yusuf. Dede Yusuf apa Dede Dukun? Saya tidak tahu. Kita coba ya dari jauh. Oke, cek 1, 2, 3. Percobaan Saramoni. Percobaan Saramoni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Percobaan Saramoni. Dan Dede Yusuf sudah memberikan jempol. Kita coba. Nah. Oke. Okay. Nah, ini video yang tadi kita coba. 1, 2, 3. Percobaan Saramoni. Percobaan Saramoni. 1, 2, 3. Saramoni. Percobaan Saramoni. Suaranya dan jernih banget. Pokoknya mah rekomend sekali buat kalian. Ini dipakai para YouTuber. Dan ada juga Saramoni yang Bling 500 yang Pro, harganya lebih mahal dari ini, 2 kali lipat. Cuman dapat satu, dan Mang Ayu cuman Saramoni yang harganya 2.100.000.